Welcome back, Tai. Alhamdulillah. Aku hari ni turun dekat Baluk lagi eh. Aku dengan Pak Di. Pak Di lambat sikit. Jadi aku dengan aku akan main trolling hari ni. Full trolling. Dan hari ni ada gelombang. Jadi aku tak tahu lah. Mungkin kita memang tak boleh main jauh mana lah. So kita cubalah mana yang mampu. Dan sebenarnya 2-3 hari lagi baru lenang. Tapi hari ni kira dia dah start turun. Tapi kita cuba, kita tengok macam mana air. Jauh mana kita pergi tu, kita macam maksimum kan. Lepas tu kalau dia tak boleh, kita akan turun lah. So tak nak buang masa. Layan pun banyak mukat. Kita lacor kan, jom. Tapi mungkin tak kasar lah. Tak kisahlah benda pun. Janji ada strike dulu. Ada isyik lah. Alhamdulillah ada juga strike. Berat je. Tapi ada isyik ni. Agak-agak ikan target lah, geng. Kasar ni rasa. Tak pun. Ada isyik. Kasar ni rasa. Kasar ni. Isyik dia, Allah. Kasar. Lepas tu ada saiz lah kalau gini. InsyaAllah. Talang lah. Macam talang je, geng. Talang, geng. Aku ingat tinggi. Tapi dia ada isyik lah. Pun boleh. Kasar lah. Kasih landed. Bismillahirrahmanirrahim. Usul. Ah!
Alhamdulillah. Okey. Kita buka mil arm. Allahu Akbar. Sambolah buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Ini dia geng. Alhamdulillah walaupun bukan tinggi talang tapi ada saiz. Oh alhamdulillah. Terubat jugalah nak kena trolling tu kan. Oh alhamdulillah. Aku jalan memang agak jauh dah. Oh sebab kalau ada talang aku akan main area sini. Sebab sini kalau ikut darat je. Aku tak nak tepuk ikan ni. Aku dah buat dah itu. Tak jadi. So jom kita simpan. Alhamdulillah. Padu geng. Guys. Allah lucut. Aduh. Lucut geng. Banang lah sebab nampak splash atas air. Di sini dia melompat dah. Melintang sini ikan. Banang melintang. Silap rempit bukan daun. Aku dah duduk macam awet lah. Wih, tenggiri geng. Tenggiri lah. Aku ingat banang. Serius dia duduk atas air ni. Kasar pula. Wey, shit dia. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kasar geng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kasar geng. Okay, kita buka mata dulu. Allahu Akbar geng. Tengok geng. Aku mati-mati ingat banang geng. Sebab duduk atas air lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
aku nak turun dah sebab angin kuat eh. So alhamdulillah ada strike tinggi good size ni. Lebih kurang dalam 4 kilo lebih. Huh. Apa lagi? Tinggi kena buat geng. So geng, kita gosok dulu. Lepas tu padu. Alhamdulillah. Ada juga tinggi geng. Alhamdulillah. So aku tengah tunggu Pak D jap, dia on the way turun. Jadi kita akan turun lah sekali dengan dia. Okay, aku simpan ikan dulu. Padu geng. Ni dia. Aku ingat banang. Punya tinggi. Alhamdulillah. Jom lah kita trolling ke bawah. Turun pula. Turun pun kita trolling lagi. Semoga ada hasil lah geng. Alhamdulillah guys, aku dah sampai darat eh. Ini pun berangin agak kuat lah. Lepas tu berempah dan ada gelombang sikit lah. Gelombang ini kalau ikutkan 0.7 eh. Tapi yelah, pagi tadi boleh main lah. Tapi bila dah masuk ni pun dah dekat 12, dia kuat sikit. Jadi balik lah. Dan alhamdulillah walaupun dalam balik tadi, on the way balik eh, aku dapat seekor tinggi. Tak apa, kita go through pada hasil terus lah. Malah nak bebel. Dan ni dia talang alhamdulillah. Lebih kurang dalam 4 kilo lebih, 5 kilo. Tinggi pun lebih kurang lah, dalam 5 kilo, 5 kilo lebih. Memang besar lah, aku ingat kecil. Aku nampak dia main atas air sebab tu aku cakap banang. Yang ni pula sebab head shake dia pula, aku ingat tenggiri. Terbalik habis hari ni. Aku pun tak tahu lah, mungkin sebab penat kot. So aku dengan Pak D. Pak D, ay padu lah. Dia malu nak tunjuk lah tu. Nah, jangan buat muka buat ni. Dari kita tewas. So juara. Dia pegang lah. Size dia pegang. Podi pegang. Dia 14 kilo eh. So alhamdulillah, sampai sini video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Jangan jumpa next time pula. Dan untuk siapa yang nak ke laut, yang tak biasa aku nasihatkan, tak payah turun lah. Sebab air kuat bye. Memang kuat. So sampai sini lah. Jom lah kita jumpa next time lah. Ciao.